Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita main-main di showroom Omdet Mobilindo. Di sini banyak tersedia berbagai macam jenis unit mobil dari tahun 90 sampai ke tahun 2023. Oke, mari lanjut kita review mobilnya apa-apa saja ya. Kembali di sini. Oh, langsung saja kita jumpa sama pemiliknya. Selamat sore. Sore kembali, Pak. Kalau boleh tahu ini Pajero atau berapa ini? Ini Pajero PGT 2015 Dakar 4x2. Wow, kondisi luar. Ready, mobil ori, satu tangan dari baru. Ibu-ibu yang punya. Wow, luar biasa. Di sini kualitas terjaga ya, Bos. Oh, aman, mantap. Okay. Bisa review mobilnya Om, spesifikasinya gimana ini? Kalau mobil sekarang ini cuma sonrobnya agak macet, itu nanti kita perbaiki, kita servis. Kalau di mesin kita jamin. Kaki-kaki padat, bannya bagus, pelek udah racing. Wah, ya wajar saja namanya mobil dipakai. Kalau sonrob itu biasa, itu soal ya nama pemakaian biasa. Tapi kalau di mesin dijamin jos ya, Bos. Aman. Ini kira-kira di kisaran harga berapa dijualnya, Bos? Ini semuanya harganya kita kasih penawarannya 300 juta nego tipis. Oke, cuma hanya 300 juta. Bos-bos semuanya sudah bisa memiliki Pajero ini. Kalau nggak salah saya bisa juga kredit, Bos? Bisa, aman. Kalau kredit bisa kita proses langsung 4 hari cair. Wow, luar biasa 4 hari cair ya. Oke. Kira-kira ini DP berapa ini ya, Bos? Kalau ini kita masukkan DP seminim-minimnya, data bagus ini 5 juta. Cuma 5 juta sudah bisa memiliki Pajero. 9.369.000. Cuma DP 10 juta kamu sudah bisa memiliki Kalau Pajero. Kalau 5 tahun di anggaran 7.800. DP segitu cuma ada di mana? Omdet Mobil. Oke, lanjut kita review unit yang lainnya. Ini ada apa ini? Agya. Agya G ya, Bos. Agya G manual. G manual warna wih, cocok kali ini buat bestie. 2016. Cocok kali buat bestie. Bagus. Wow. Siap pakai? Siap pakai ya, Bos? Siap pakai. Ada minus ya, Bos? No minus. Oke. Tunggu apa lagi buat lo yang ke kantor mau kuliah mau sekolah, cocok banget pakai ini. Udah irit, pajaknya murah. Mesinnya genjreng. Luar biasa ada pokoknya. Ini kalau kita kasih DP, DP 10 juta aja. DP 10 juta saja. Sepertinya di sini DP 10 juta semuanya, Bos. DP minim semua di sini. Aman. Oke. Dan jelas data aman, macet-macet datanya dikit kita bantu. Oke. Tunggu apa lagi juragan? Cuma ada di Omdet Mobilindo ini. Yang di dalam sini ini apa nih, Bos? Ini pakaian kita nih. Jazz 2004. Iya. Kalau terjual. Bukan terjual ya? Untuk cari cuan kita nih. Aset lah istilahnya. Aset. Ya. Oke. Di belakang ini apa lagi nih, Bos? Ini Lucio. Lucio 2011. Ini EPP nih, Bos. Ini EPP. EPP 2011, tipe tertinggi, tipe gag. AC double. Jadi apa beda yang tipe tertinggi sama enggak itu, Bos? AC-nya double. Kalau yang GL belum double. Itu bedanya ya. Ini saya pakai aja. Saya pakai. DP minim juga, DP 10 juta. Wow, DP 10 juta lagi, guys. Cuma ada di Omdet Mobilindo. DP 10 juta aja kalian udah bisa punya mobil. Ini Lucio nih. Wow. Ini Lucio 2011. Cocok kali. Tipe paling tinggi. Kondisi oke, siap pakai. Wah, untung bapak-bapak yang mau usaha, cocok kali lah mobil ini menjadi sahabat mitra perjalanan usaha Anda. Oke, Bos. Oke, DP minim juga 10 juta juga. 10 juta juga DP-nya. Kita lanjut ke Grand Max Minibus. Grand Max Minibus. Kalau ini harga cash agak mahal dikit. Ya. Brio nih, mobilnya para pak boy nih. Kalau ini saya. Oke, ini ada juga Grand Max. Ini Bos. 2013. Ini kondisi oke. Tinggal kasih DP aja. Pajak panjang.
posisi ready. Luar biasa. Mobil tinggal salon aja. Cuma model salon aja lagi. Luar biasa. Lanjut kita ke mobil klasik sport. Mobil sport. Ini Evo 3 tahun 94. Terima pajak hidup boleh juga. Terima mati 303 gini ya juga. Mobil untuk balap. Mantap, mesin aman, kering, kaki-kaki padat. Evo 3 tahun 94. Wah, luar biasa. Buat lo yang jomblo-jomblo, apa ke ini? Pasti harga kita kasih itu. 28 juta. Wah, cuma 28 juta udah dapat. Dokumen lengkap. Oh, ini. Si kuda ini. Kalau ini kuda tahun 2000. Kita kasih aja 40 juta. Oh, 40 juta ya? Ya, 40 juta. Kondisi ini kaleng semua. Asli pabrik bawaannya semua. Ban-ban kaleng ya? Ban kaleng. Oke. Oke. Cuma itu aja yang bisa saya sampaikan sama Pak Bos ini. Oke. Kalau untuk selanjutnya, nanti bisa di request kalau dengan sahabat mau mobil apa. Telepon aja Om Ded Mobilindo di nomor bawah ini ya. Nomor bawah ini. Oke guys. Nah, jadi itulah kita review kita main-main hari ini di Om Ded Mobilindo. Itulah semua jenis-jenis. Jadi masih ada lagi di gudang kalau enggak salah ya. Nah, kalau pengen pesan mobil itu ini di sini saja di Om Ded Mobilindo. Oke guys, selamat sore. Terima kasih.